Bangka Belitung ini adalah provinsi yang pertama yang mencanangkan kurikulum narkotika atau anti narkotika masuk ke dalam kurikulum sekolah. Ini bagi saya sebagai kepala BNN merupakan suatu kehormatan, karena bagaimana kita menyadarkan anak-anak dari sekolah tentang bahayanya narkotika. Dengan dilakukannya, bagaimana mereka mengetahui tentang bahaya narkotika, saya lihat silabusnya, bagaimana menghindari narkotika, bagaimana di sekolah diajarkan, dan bagaimana implementasinya kepada mereka sebagai generasi muda. Dan saya tadi terharu, saya dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda, kita keliling bagaimana kreativitas generasi muda daripada Bangka Belitung. Dengan kreativitas generasi muda Bangka Belitung ini, diharapkan akan mereduksi penyimpangan terhadap penggunaan narkotika. Saya kaitan dengan war on drugs yang kita sampaikan kepada masyarakat, dengan dicanangkan di Bangka Belitung ini, saya harapkan akan diikuti oleh provinsi-provinsi lain, dan itu tentunya merupakan kebahagiaan bagi saya sebagai kepala BNN apabila bisa mewujudkan Indonesia bersih narkoba.